Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Koba Yoga Sena, Hostel and the Vlog. Ini biar lebih rapi kayaknya gua tampilnya sini ya. Let's say gua lagi ada di apa? Lagi ada di Kokas atau Kota Casablanca ya. Dan kebetulan ini hari ini lihat juga tadi ternyata Wuling Indonesia itu baru merilis si Bingo EV. Bingo EV. Ya, jadi motor listrik baru dari Indonesia. Seperti ini penampakannya. Dan ini tersedia dengan dua versi. Dua versi yang itu 333 kilo dan satu lagi itu sekitar 400 kiloan. Harganya untuk yang 333, jadi triple 3 kilo itu harganya 358 juta. Sementara yang mahalnya atau yang lebih jauhnya itu harganya 408 juta. Tapi dengan range kilonya itu lebih jauh lagi, sekitar 400 kilo. Gitu. Dari sisi fisik tidak ada perbedaan yang terlampau banyak dari kedua varian tersebut. Hanya tadi rekan salesnya itu memberitahu KBY kalau sebelah kiri dan kanannya, nih yang Les bisa lihat, kalau untuk versi mahalnya yang tadi ya, yang 408 juta, dia ada colokan atau ngecas istilahnya ya di sisi sini dan juga di sisi. Nah, kalau menurut KBY sih dari penampakan ini terlihat seperti mobil umum ya, mobil pada umumnya terlihat normal, terlihat wajar. Jadi kalau misalkan kita mencari yang sesuatu yang seperti sensasional atau apa istilahnya ya, center of interest gitu ya, atau menjadi pusat perhatian, si Wuling EV, REV itu lebih dapat dari sisi dari sisi wow effect-nya lah gitu ya. Kalau si Bingo ini dia lebih seperti mobil pada umumnya, jadi kemungkinan banyak yang nggak akan nyangka kalau si Bingo itu, atau kalau kita lihat sekilas seperti itu, itu mobil biasa, itu bukan mobil listrik gitu. Let's. Kita akan lihat interiornya dulu yang dari depan ya. Sama seperti ini, terew, 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 yeah. Tentu saja lebih lega ya, terlihat lebih lega. Dan di beberapa bagian terlihat seperti mobil pada umumnya, tapi begitu kita lihat dashboardnya, nah, yang panjang itu, teng, 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 kita akan melihat identik mobil listrik nih yang panjang nih kayak papan ini, ya kan? Identik banget dengan mobil-mobil listrik pada umumnya, dan memang kita akan membuat kita teringat kepada Wuling REV ya. Dari sisi layar panjangnya nih, cuman ya tau gimana nyalainnya nih, bisa nggak sih? Ya sekarang KBY mau coba duduk ya. Kita coba duduk. Ini dia udah bisa nyala nggak sih? Enggak ya, karena kuncinya nggak KBY pegang ya. Oke, yang pertama-tama akan kita lihat dari sisi sini. Ini selera, tapi menurut KBY sih nggak jelek. Selera aja sih. Kalau mungkin ada yang suka, ada yang enggak gitu ya. Mungkin akan berkomentar kalau kenapa sih nggak dibikin normal aja atau terlihat pada umumnya. Ya kalau seperti itu sih ya uniknya di mana gitu kan. Nah sementara ini dia wood panel aja, sorry ya. Ini namanya soft pad, jadi udah ada lapisan busanya ya. Meskipun tidak terlalu tebal lapisan busanya, tapi yang jelas dia nggak langsung plastik, tapi dia empuk, soft kalau dipencet. Dari sini, sekeliling sini. Sementara ini plastik glossy, bagus seperti ini. Plastik yang dilabur cat dengan warna glossy. Di sini juga black piano, ya. Kita bisa lihat black piano. Ini, aduh, gue penasaran pengen lihat nyalanya kayak gimana ya sih, masnya ada nggak ya? Ya, kemudian tiga panel di sini, tiga bulatan di sini adalah AC. Kemudian ini AC on atau off, kemudian ini blowernya atau kekuatan semprotnya. Kemudian ini M-gong atau apa nih, M apa nih, mungkin masuk atau keluar udara dari depan kaca ya, yang ini. Kemudian di sini ada E sama S, E sama S ini kayaknya sih antara Eco dengan Sport, oke. Okay. Dan ini kisi-kisinya bagus banget, lihat kisi-kisi apa. AC-nya nih, ini mewah banget, krom gitu ya.
terlihat cantik dan mahal. Mahalnya dapat banget, mewahnya dapat banget ini. Oke, kemudian di sini juga ada dua port USB, satu dan dua. Laci. Nice, dan airbag. Terus sampai ke sana ya. Pokoknya bagian atas itu dia soft pad semua, kecuali bagian bawah. Kita bisa lihat sesuatu fitur yang rahasia ya jatuhnya ya. Kita lihat di sini nih, ini kan kayaknya nggak ada apa-apa ya. Ini buat apa? Itu kami juga berpikir ini buat apa? Itu kalau kita tekan, nih hopla, yes, ada dua gantungan ya, belanjaan. Lucu sih. Dan yang jelas ini rata, naik rata landai. Dan ini nih setirnya nih, oke, kita bisa melihat panel-panel apa aja yang ada di setir. Kontrol dari telepon, kalau kalian lihat ya, ini gambar telepon ada di sini. Terus ada plus, ada minus, terus next track, semacam next track. Volume ya, ini yang jelas ya, next track segala macam. Ini gua nggak tahu apa. Oh, ini nggak ada power mode ya. Nggak tahu apa nih. Yang jelas ini mati nih. Tidak ada fungsinya. Sementara di sini untuk menu sih kayaknya ya, kemungkinan ya. Nah, ini kayaknya untuk display speedometer, dan ini kalau ada huruf X-nya ini sepertinya untuk cancel. Right. Klakson nggak bunyi. Tapi yang paling menarik bukan itu, Lex. Yang paling menarik ini adalah nih, electric seat atau kursi elektrik yang tersedia di sopir saja. Bagian penumpang nggak ada. Jadi, ini ya. So childish ya. Ini juga nih nekuknya ya, nekuk dan mundur. Oke. Ini maju di sini. Dan ini juga lebih tegak dan lebih landai. Nice. Nah, sementara untuk bagian atapnya atau kabin atasnya, ini ada lampu. Oh, hazardnya malah di sini ya, lucu juga. Ini hazard apa ya, lucu ya. Off, dan di tengah door, dan kemudian sebelah sini on. Gue nggak ngerti ini hazard apa nih. Oh, bener, lampu hazard nih. Kalau gue pencet ini, lampu hazardnya nyala, Lex. Lucu ya di sini ya, lampu hazardnya ya, di atas ya, nggak pada umumnya gitu, nggak seperti mobil kebanyakan. Kalau untuk panel-panel berkendaranya di yang di tengah, Lex bisa lihat di situ seperti Wuling EV ya. Jadi semua transmisinya ada di bulat-bulatan itu, ada PRN dan D ya, PRND kelihatan ya, RND sini. Sini elektrik dan auto hold. Oke, elektrik auto hold. Nice. Dan tentu saya lebih lega. Nah, sekarang kita menuju ke bagian belakang. Cara ini dia bagian belakangnya. Jump on, hop on. Oh iya. Ya, mantap. Sudah jelas ini lebih lega daripada REV. Oke. Terus ini di sini kita bisa lihat kalau joknya model pocong nyatu, mengingatkan kita pada Honda Brio ya. Dan jahitannya rapi, buatannya, build quality-nya cantik, dan menurut mas salesnya ini apa namanya sudah CKD ya. Statusnya bukan CBU, bukan mana-mana, udah Indonesia, CKD Indonesia. Mantap. Laci 1, laci 2. Dan di sini ada cup holder 1. Nice. Oke, nah ini model jahitannya. Kita bisa lihat sini juga. Plastiknya ini agak mengecewakan, coba sini doang sih. Maksudnya motif karbon apa gitu nggak jelas, mendingan dihitamin kayak begini deh. Akan terlihat lebih cantik dan menawan ya. Sama mungkin bagian sini ini terlalu putih mungkin ya. Plastik sininya terlalu putih yang mungkin akan membuat cepat kotor. Akan menyulitkan pemilik aja sih lebih ke situ. Mungkin kalau sama atap warnanya atau krem, sepertinya terlihat lebih pas atau cocok.
Nice, sekarang kita lihat bagian bagasinya. Beda lagi nih, Labs. Kalau itu agak apa ya, putih tapi krem. Agak krem, sementara ini kayak hijau mint gitu ya. Oke. Okay. Ini dia. Bingguo EV. Kayaknya sih agak susah nyebutnya ya. Kenapa sih ada harus ada U-nya lagi? Kenapa nggak Bingguo aja gitu? Bingguo EV. Kan lebih cantik. Trunk open. Set. Oke. Tadi kan ada barang ya, sekarang ini kosong. Jadi ini kayak ada embernya nih, Let's. Yang bisa di angkat-angkat. The trunk. Jadi tapi dalam juga ya, dan ininya agak tinggi. Bibir bagasnya agak tinggi. Kalau misalkan kita bawanya barangnya agak berat, kita mungkin harus ada effort agak begini gitu dalam. Mungkin kalau agak rendah mungkin lebih memudahkan, tapi bukan hal yang besar sih, cuman bibir bagasinya aja yang kurang rendah. Sama sebelah sini juga kurang lebar komplit KB ya. Jadi kalau barangnya berat agak dalam itu, kita ngangkatnya agak nyulit, agak menyulitkan. Lebih ke situ aja sih. Untuk interiornya ternyata sama ya, walaupun eksterior warnanya beda, tapi warna interiornya sama. Oke, okay. Apa lagi ya? Oh, kalau untuk lampu remnya seperti ini nih, nyalanya nih. Lampu LED-nya seperti ini. Cantik ya? Nah. Oke, okay, let's jadi. Gimana nih menurut Let's nih? Dengan harga tadi paling murah itu 358, jarak tempuhnya 333 alias 333 km, sama dengan 408 juta dengan jarak tempuh 400 kiloan gitu. Kalau menurut Let's gimana? Oke nggak? Atau masih terlalu mahal? Kalau menurut KB sih masih terlalu mahal ya, kalau sampai tembus 400 ya. Justru yang 400 kilo itu harga, harusnya harganya adanya di 350-an. Itu aja sih komen KB. So, thank you for watching. Langsung dari Casablanca, kota Casablanca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.